Sungai Citarum ini meluap. Lebih dari 150 rumah warga di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir Rabu siang. Banjir setinggi lebih dari 1 meter diakibatkan tanggul jebol karena peningkatan debit air. Banjir juga membuat jalan antar desa terputus dan membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah rumah bahkan terpaksa ditinggalkan pemiliknya lantaran arus deras masuk ke pemukiman warga. Sementara sebagian korban banjir memilih tetap bertahan di rumah masing-masing dan sebagian lain mengungsi ke sejumlah kerabat. Diakibatkan tanggul jebol karena proyek yang gagal, Pak, tadinya. Jadi memang sebelumnya itu kan sedang dibetulin tanggul karena pada awalnya itu retak tanggul, pemasangan turap itu miring, terus datang banjir, ya kita dari warga setempat ini inisiatif untuk membendung tanggul ini dengan menggunakan karung. Ternyata ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya alam tidak bisa kita iniin, tetap aja nggak kuat gitu. Para korban banjir berharap banjir segera surut dan Pemda setempat bersama pihak terkait segera memperbaiki tanggul yang jebol di wilayah Muara Gembong.